Azab kubur dan kenikmatan kubur adalah suatu perkara yang benar adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab neraka dan azab kubur di setiap akhir salat kita. Di antara penyebab azab kubur ada dua perkara, yaitu mengadu domba di antara kaum muslimin dan tidak berhati-hati saat buang air kecil, sehingga sebagian tubuh atau pakaiannya terkena najis. Dua perkara ini termasuk dosa besar, akan tetapi banyak manusia yang menganggapnya remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan bahwa sebagian besar azab kubur disebabkan oleh buang air kecil yang tidak berhati-hati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, "Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawlih." Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukanlah karena dosa yang dianggap besar, padahal keduanya adalah dosa besar, yaitu yang satu karena selalu mengadu domba orang lain, dan yang satu lagi karena tidak menjaga diri ketika buang air kecil. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim berhati-hati pada saat buang air kecil agar tidak terkena najis dari buang air kecilnya. Masalah ini janganlah kita anggap remeh, karena salat seseorang tidak sah jika pada pakaiannya atau tubuhnya terdapat najis. Padahal salat adalah amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kelak.